Halo guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini saya akan memberikan trik bagaimana cara ngegacha atau ngeroll di PES Mobile supaya dapat pemain legend. Jadi di trik kali ini, sebelum memulai trik ini, saya akan jual beberapa pemain terlebih dahulu karena pemain saya udah penuh, stoknya 500. Di sini saya akan pilih jenis kartunya dulu. Saya scroll ke bawah buat cari pemain yang kurang bagus, dan disini stok keeper saya terlalu banyak dan kurang kepake juga ya. Jadi saya akan jual beberapa pemain disini. Masih kurang satu lagi ya. Kita jual Radu aja ya. Kita jual Radu. Kita lepas pemain. Dan habis ini kita langsung aja ke triknya ya. Jadi saya udah coba beberapa trik, namun gak ada yang berhasil, dan saya coba cari trik tersendiri. Dan akhirnya saya nemuin triknya tersebut dan bisa dapat legend. Minggu kemarin saya dapat 3 legend, Van Basten, Puyol, sama satu lagi itu lupa namanya. Jadi di sini triknya, kalian buka agen di spesial buat ngeroll itu, dan kalian sebelum ngeroll legend itu usahakan roll POTW terlebih dahulu ya. Jadi di roll POTW ini kan langsung klik aja. Di sini untuk pemainnya bebas ya, saya nggak terlalu berharap buat POTW nya bebas, yang penting bisa dapat legend. Jadi roll POTW ini cuman buat syarat aja ya, kalau mau roll legend supaya dapat pemain legendnya. Di sini dapat Pablo Sarabia dari PSG, dan setelah itu kalian langsung aja geser ke kiri dan langsung rekrut aja pemain legendnya. Dan kalian bisa lihat sendiri, di sini adalah animasi spesial kalau dapat pemain legend. Kita lihat dapat siapa, dan di sini dapat Paul Scholes. Kita skip aja. Lanjut kita roll POTW lagi ya. Oh ya, untuk roll pemain legend ini, kalau kalian menggunakan koin itu kemungkinan besar dapat legendnya lebih besar ya. Di sini kan saya roll legendnya itu pakai yang gratisan, jadi koinnya cuma buat roll POTW aja. Untuk pemain legendnya rollnya masih yang gratisan. Untuk gratisan itu kemungkinan dapat legendnya lebih kecil, karena ya namanya gratisan. Jadi ya kan, kalian bisa lihat sendiri di roll kedua ini nggak dapat pemain legend karena rollnya yang gratisan ya. Misalkan kalian punya koin lebih buat roll legend, kan roll POTW terlebih dahulu, habis itu roll legend, kemungkinan dapatnya itu lebih besar, kemungkinan dapat 80-90% ya, tergantung akunnya juga sih, soalnya tiap akun itu hokinya beda-beda. Di sini kita roll POTW lagi, dapat Yilmaz ya, ini pemain Turki. Terakhir kita roll lagi, dan oke. Di sini kita nggak dapat legend lagi, tapi nggak masalah, udah dapat satu legend lumayan dari yang gratisan juga kan. Oke, kita kembali aja dulu. Di sini saya akan upgrade pemain tadi, pemain legend tadi, Paul Scholes. Saya akan maksimalin dulu. Saya pilih 10 yang 12.000, langsung skip, dan level 32. Di sini umpan lambungnya 98 dan
kekuatan tendangannya 99 ya. Oke, jadi itu aja triknya yang bisa saya bagikan sama kalian buat trik roll legendnya. Sebelum roll legend, kalian roll PUT terlebih dahulu, baru roll pemain legend. Dan usahakan kalian rollnya itu pakai koin ya, supaya dapat legendnya lebih besar. Di sini kan liatin ke kalian pemain legend saya. Di sini untuk Maradona-nya lupa belum saya masukin ya. Kemarin saya dapat Puyol, Van Basten, sama yang RMF itu siapa tuh? Yang palanya ada merahnya itu. Nah, ini dia. Junbok ya. Oke, jadi sekian aja video dari saya. Jika kalian suka video ini, silahkan like video ini. Jika kalian ada saran, masukan, ataupun pertanyaan, silahkan komentar di bawah. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share video ini. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. And here's Sterling. It's Scholes. And here's Sterling. Could be a chance. That's a hit. He's got it. Well, that's what top players do. They can seize the initiative almost single-handedly. And that goal eases them in front once more to make this second half look a little more promising. Lovely goal.